Sudah divaksin sebelumnya, Mas? Belum pernah. Belum ya? Sudah di daftar. Sudah daftar. Ya, memang pekerjaan sehari-hari apa ini? Saya kebetulan di pariwisata, sering ditampung ya, Mas. Harapannya apa kira-kira? Harapannya saya pengen kembali ke normal kayak dulu-dulu gitu. Kegiatan ekonomi bisa berjalan. Saya yang masyarakat Desa Kanekes ini yang sudah dilakukan yang vaksinasi ini dia baru yang 34 orang yang saya yang berangkat desa itu 12 orang yang masyarakat itu baru 25 orang. Mudah-mudahan yang kedepannya itu semuanya itu kalau yang sudah ada yang melaksanakan vaksin itu semuanya mau. Soalnya orang Baduy itu memang ketidakmauannya itu memang tidak tahu artinya satu keduanya takut yang tadi ada berita yang buruk gitu, tapi mudah-mudahan itu pemerintah itu mendukung ke masyarakat kami di Desa Kanekes jangan sampai ada terpapar yang terjadi gitu. Hari ini alhamdulillah Polda Banten melalui Akpol alumni angkatan 99 Batalion Endra Dharma Laksana melakukan vaksinasi di kampung wisata suku Baduy yang memang selama ini menjadi concern terutama buat Polres Lebak untuk bisa mensosialisasikan agar masyarakat suku Baduy dapat divaksin. Dan pada konteks hari ini kita sama-sama melihat juga dengan kerjasama dengan Jaro Saija, kami berterima kasih beberapa di antara teman-teman suku Baduy juga bersedia untuk divaksin. Selain vaksin, kami juga menyediakan sembako untuk masyarakat dan suku Baduy yang telah divaksin. Dan hari ini Polda Banten melakukan vaksinasi sebanyak 500 vaksin dan 500 paket sembako. Konteksnya kita berharap dengan vaksinasi ini, maka kampung wisata suku Baduy dapat kembali beroperasi dengan normal. Sehingga aktivitas ekonomi dari masyarakat pun dapat segera terselenggara menyambut Indonesia sehat, Indonesia tumbuh, dan Indonesia kuat.